selamat ngali hari serta merita bebasan ngagai kita semua. Boleh ngaku simak tawil bak buletin ukas Iban edisi ngali hari 28 Februari 2021. Batang berita bisik 1688 ikut ke tebal lagi Raban Terabai Menua nerima tucuk vaksin COVID-19 bak hari berjadi ke program vaksination Renggan Negeri diatur kena hari 5 tu tadi. Sapit Kepala Menteri Sarawak, Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Dato Amar Douglas Ugak Embas Madah report surat khabar timadah ke seminat 132 ikut urang nerima tucuk vaksin COVID-19-nya kebenar endak betul. Ko ia, ia empu terkenyit medak berita surat khabarnya laban perintah negeri nakak uliah ngarap ke uliah merik tucuk ngagai 900,000 ikut agi urang udah tahu. Yesterday, they targeted to vaccinate 1,688, and they did complete it. I saw one newspaper reported that they only doing 132, and that's fake news. I hope this type of information, please try to be as truthful. And looking at what has been achieved yesterday, and then what is happening at the places now, bagaimana dia uruskan orang yang masuk supaya dia dapat terus to go very very smooth because there are various stages. So we are very pleased with the operation. Jadi ini berjalan the whole Sarawak except Miri and Limbang, northern region. Dato Amar Douglas Ugah Madah munyinya mayang ngabas bilik operation atur minah betagang diteriat PKPD di Kampung Emperoh Jambu Pedawan kemari. Berebak ngonya ia madah nakat tahu bisi 155 kes ditemu mungkur kluster Emperoh Jambu. Until today the cluster of this we detected 155 cases. Those residing here is about 60, eh? Yes. 60 cases. This is part of our policy. Apabila kita nampak case sudah bertambah, so we decide to lock down the area in order to do extensive testing and to control supaya tidak boleh keluar pun tidak orang luar pun tidak boleh masuk. Sama bisi datai Menteri Muda Perengkap Penganggur Sarawak, Kemegak Adun Mambong, Dato' Jerib Susil, Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Transformation Menuap Sisir, Kemegak Sapit Chairman JPBN Sarawak, Dato' Ik Pahon Joik, Ngau Direktur UPS Pengerai Sarawak, Dr. Chin Zin Hing. Nampung isi berita, UPS Menteri Dagang Temuai Seni Ngoman Asam Malaysia, MOTEC, terus merik perhati ngagai genap sitak ngepalan ke bisi penau oleh mata penatai temuai Seni Ngoman Asal awak ketau diangkat jadi produk dagang temuai baru. Menteri ia, Datuk Seri Nancy Sukri Madah, antara atur kedigagak dikenan tentu ke pemujur pengawaknya, perengka infrastruktur mesti dikemansang, kelimpah regas agi ngelawak palan-palan ke bisi penau. Maya rawan ke Pasar Borneo Seri Kembangan Selangor kena arinam tu tadi ia madah. Nengah caranya ia megak ulih mantau ngelaku ke palan-palan kemana di menua tau nyangka bedau dikelala Mensia Mak Iu. Ini adalah satu produk pelancongan juga untuk kita di MOTEC. Kerana dengan kita mempromosikan ini, ianya memberi peluang kepada orang yang tidak pernah melihat produk-produk daripada Sarawak, daripada Sabah. Mereka boleh datang ke sini menikmati dan melihat sendiri dan merasainya. Adanya sebab adanya makanan daripada Sarawak dan Sabah boleh dirasai di sini. Jadi sebab itu saya menggalakkan agar semua datang kemari untuk pergi melancong domestik. Berbang banyak cermin gerempo Pasar Borneo Seri Kembangan, Nelson Entap, ngarap ke MOTEC oleh nyukong julur sida ti dekat ngelaku ke Proda Ari Sarawak ngagai rakyat di Selampur Menua tau. Apabila ada tetamu terhormat seperti ini datang, kami rasa berbangga kerana ini akan mempromosikan lagi Pasar Borneo Seri Kembangan. Kerana ini adalah objektif kami untuk memberitahu kepada semua warga Malaysia yang tinggal berdekatan di sini bahawa ada Pasar Borneo
di Semenanjung, iaitu terletaknya di Seri Kembangan. Pihak Bekas Ikut Penglica Universiti Peribiat di Kuala Lumpur, Kepala Bisi Derandau Mada, ia suah ngelawak palanya maya ujung minggu. Laban dekat berarti ke Perodak Aris Sarawak, ke Bisi dijual, kelimpah oleh berkelala, ngau bakih baru ke sama semenua. Apa yang kami jual di sini adalah makanan kering daripada Sarawak seperti salai, sago dan juga buah-buahan yang daripada Sabah dan Sarawak. Okay, untuk sales harian, kami sangat bersyukur kerana setiap minggu purata sales ada dalam lingkungan RM1,300 hingga ke RM1,800 sehari. Ngalih ngagai berita di Miri. Projek Masa Lampu Trafik Pintar ngau nangkir tiko jalai bak simpang jalai Kampung Lopeng tengah Miri ke berungkus RM1.2 juta diatur udah tembok. Menteri Perenggan Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin mada projeknya ngujung ke komuniti bersema oleh nengah jalai Kelikun serta Lantang. Ia bagak mada projek lampu trafik pintar kena sistem jam otomatik disikap ngau kamera pintar megak oleh mantau pengelancar pejalan trafik. Maya dirandau nyerumah pengawal ngabas projeknya kemari, adun senadinya mada, diri udah ngerintai ke perambu projek ngemana ngau nangkir jalai lama Riam Miri dipasuk dalam langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12. Berebak anggaunya Tuai Kampung Lopeng Tengah, Riam Miri, Nilawati Simat, ngari keperanak Guntur Pendiaunya meri terima kasih ngagai Dato' Lee, laban udah ngemujur ke pengawatnya. Terima kasihlah kepada Yang Berhormat Dato' Lee Kim Shin kerana telah membantu sebagai wakil rakyat, membantu penduduk-penduduk kampung sini untuk memudahkan membuat traffic light yang memudahkan kita untuk keluar masuk dalam tu tidak mengundangkan bahaya. Terus nampak isi berita. Peranak kemudah kena rampir penyakit COVID-19 di Sibu ke Apin Berperasa di Peransa Nurun Berperasa Ngau Lengkas. Menteri Muda Pelajar Sains Ngau Pansiat Teknologi kemegak Menteri Muda Pengawal Berumah Ngau Pengerai Mesir Mayu Sarawak Dr. Anwar Rapai mada peranak basita kagi berpekul megak ditangkan patut nurun berperasa COVID-19. Kena ke Dr. Anwar, Raban Sida sudah berjalan ke pengawal nyidik kes berampit ACD laban nangi kat GBC Sida dikena rampit kena tinggal di Peresa. Saya ingin menyeru kepada yang belum lagi mendapat swab test ni, terutamanya di kawasan lockdown, terutamanya yang mempunyai risiko, yang mempunyai kontak rapat, walaupun kita mungkin tidak mengetahui ya. Kita mesti bertanya adakah yang positif itu pernah berjumpa dengan kita. Kalau kita was-was, paling jalan paling baik adalah kita buat swab test. Okay? Ini tidak ada masalah. Kita tidak mahu golongan yang positif ini tidak dikesan. Sebab itu kes-kes di Sibu walaupun meningkat, tetapi kita menjalankan suatu ACD yang amat besar. Eh? Kita tidak mahu satu pun yang positif ini terlepas. Dr. Anwar Madah munyinya maya dirandau pengudah nerima tucuk keterubah berhari kedua program immunisation COVID-19 rengat keterubah bak klinik pengerai lanang kemari. Ngelansa pasal program immunisation COVID-19 adun nangka nyak Madah mensia mayu majak nemu pemadas programnya. Saya telah melihat daripada beberapa hari ini apabila saya melakukan live FB soalan yang dikemukakan oleh penonton mengenai vaccination ini sudah berubah. Dahulu banyak soalan-soalan yang mereka rasa takut untuk mengambil. Sekarang mereka bertanya soalan-soalan whether I can have it or not. Itu satu yang positif. Okay. Dulu mereka takut ini tanya ini betulkah, ini ada kesan sampingan, ini ada yang macam-macam soalan yang persepsi negatif disebabkan propaganda sebelum ini yang mereka telah terima. Tetapi setelah saya menjalankan live FB mengenai vaccination ini, saya nampak ada perubahan persepsi di mana mereka bertanya yang lebih positif. Adakah saya sepatutnya dapat, what I cannot have it, you know. And then banyak macam specific. Adakah saya penyakit darah tinggi boleh dapat. Dulu tidak ada soalan-soalan macam itu. In other words, mereka telah menerima keadaan ini dan lebih mahu mengetahui lebih mendalam whether they are eligible or not. Nangkan kenyak pegawai Pelilih Sibu Sohaili Mohamed merik puji ngagai perintah negeri laban udah ngerintai kenama staf UPS perintah dalam merintai terabai menua nerima tucuk keterubah vaksinnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah ikutkan pihak kita di dalam front line walaupun segala level
tapi kita telah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Terima kasih Tuan Negeri. Belak nerima tujuknya Senator Robert Lau Hui Hiu ngau ketuai Pulias Pelilia Sibu ASP Stanley Jonathan Ringgit. Di Bau, Kabana Kunsian Negeri Adun Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, ngau Adun Serembu Miro Simo, antara 24 ikut orang kedulu nerima tujuk vaksin COVID-19 buat klinik pengerai singgai kemari. Belak nerima tujuk vaksinnya pegawai Pelilih Bau Enilia Siam. Berbak ngonya pegawai UPS Pengerai Ari Klinik Pengerai Singgai Dr. Gerald Sim Lai Meng. Maya dirandau madah ke bisik 42,000 ikut orang buat Pelilih Bau dekat nerima vaksin COVID-19 tu. Kita telah memulakan program vaksin COVID-19 untuk daerah Bau. Untuk daerah Bau seramai 42,000 penduduk yang layak untuk menerima vaksin COVID-19 ini yang telah dibekalkan kepada kita. Program ini kita akan buat secara berfasa. Pada fasa satu ini kita akan melibatkan semua frontliner. Pada fasa kedua dan ketiga kita akan melibatkan semua penduduk. Jangan risau, kita memang tujuan kita adalah untuk memvaksinkan semua penduduk supaya semua mendapat imuniti terhadap virus COVID-19 ini. Urung 12 ikut terabai benua area klinik pengerai singgai sudah ditujuk vaksin keterubah COVID-19 bangsa Pfizer BioNTech-nya. Di Betuang, peranan Sarawak lebih lagi ke sudah berumur 18 tahun ke atas diperansang menerima tujuk vaksin COVID-19. Kena ke adu layar, Gerald Rentap Jabu, pengawal ngambil vaksinnya berguna amat dikena mutus ke pengelakai penyakit COVID-19. Saya menegaskan semua kita di Sarawak untuk mengambil vaksinasi 18 tahun ke atas kerana ini akan dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 terutama di masyarakat kita. Dan kita di Betong, kita melihat kes sudah meningkat dan saya menggalakkan mereka yang ada terlibat terutamanya dengan perayaan ataupun pergi ke rumah-rumah lain kalau berasa ada bergejala ataupun berhubung dengan mereka-mereka ini mohon pergi ke klinik kesihatan untuk mendapatkan swab test kerana kalau kita dapat cepat melihatkan keputusan swab test dapat kita cepat bertindak untuk menahan penularan wabak 19 terutama di masyarakat kita betul ini. Gerald Padah Munyinyak Maya Dirandau pengudah nerima tujuk keterubah vaksin buat klinik pengerai Mid Layar nyerumbak pengawal berjadi ke program vaksination COVID-19 Pelilih Betuang kemari. Kuya pengawal ngambil vaksin nyengala mujur oleh ngurang ke penyampau kena rampik penyakitnya lalu meri penganal baru ngagai rakyat awak ke oleh ngemeran ke gaya hidup bakas lama. Ini telah ternyata di banyak tempat di seluruh dunia. Sekarang telah lebih 200 juta vaksinasi telah diberikan kepada penduduk di dunia ini dan daripada itu kita ingin melihat 70% daripada semua daripada populasi kita terutamanya di Sarawak mendapatkan vaksinasi supaya tidak ada penularan yang lebih meningkat di kita. Kerana kita ingin, kita mahu dan kita mesti dapat balik kepada kehidupan harian yang seperti yang telah lalu. Urung 144 staf UPS Pengerai dari klinik-klinik pengerai buat Pelilih Betuang dan staf buat UPS Pengerai bagi menua Betuang ditagak menerima tujuk vaksin rengat keterubah program immunisationnya. Di Serian, program vaksination COVID-19 kediatur UPS Pengerai bagi menua Serian bergulai dengan JPBB Serian kemari sudah berjalan dengan mujur berpalan pada Dewan Masyarakat Serian. Programnya berengkap pukul 8 pagi lalu bisik 50 ikutnya kaum raban terabai menua ketuai UPS Perintah udah mujur ditucuk. Pengawatnya megak diulu ke adun kedup Martin Ben ditangkap residen Serian Tuah Suni. Berbak ngonya Martin Ben nesau mensiamai anak nangis serta takut bertucuk vaksin labanya enda ditemu likun serta udah dipansik raban klinikal. Nak kata dulu edisi kali hari boleh aku simak tawil ngau bala kru buletin. Berita ke sili agi tadi pada dengar semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.